inilah kita masuk materi teknik mengubah suara. Yang pertama, yaitu kita akan mengubah suara kita menjadi suara anak-anak. Gimana contohnya? Nah, tuh kan udah jago semuanya kan? Ya coba semuanya diikutin. Bunda, bunda. Boleh tahu tangan semuanya ya. Oke, mudah. Sekarang suara orang dewasa, misalkan suara bapak-bapak, gimana suaranya? Suaranya dijadikan bass. Wahai anakku. Wahai anakku. Gimana? Tadi belum. Terlalu semangat ternyata. Wahai anakku. Wahai anakku. Dengarlah pesan bapakmu. Itu menyebutkan adalah orang dewasa. Nah, sekarang selanjutnya suara kakek atau nenek. Gimana coba? Gimana? Pak Yasin gimana? Suaranya digetar-getarkan. Kalau kale itu mudah biasanya dengan menaruh lidah kita di depan gigi. Coba gimana? Bukan di atas, di bawah. Kalau di atas ya? Kalau malah jadi kayak tenyong nanti ya. Yang bawah. Bisa bayi. Bisa. Coba yang dicurkan. Gantikan ya. Pak Yasin gimana? Di depan. Bisa bayi. Kamu dari mana aja? Ayo dicurkan semuanya. Sambil praktek dong. Kita harus praktek ya. Seorang pendongeng yang baik, seorang juru bisa yang baik itu harus maksimal. Gak usah malu-malu. Kalau di sini